Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya lagi membuat cemilan yang enak, lembut, dan kenyal. Bahannya mudah, cara buatnya juga gampang. Mau tahu bagaimana membuatnya? Ayo tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah. Kita akan buat lapisan hijaunya. 125 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, sejumput garam, lalu kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tuangkan santan secara bertahap sambil kita aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 75 ml endapan pandan dan suji. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Agar warnanya lebih cerah, saya tambahkan sedikit pasta pandan. Adonan ini akan saya saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, untuk total adonannya ini sebanyak 500 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang besar sebanyak 350 ml. Dan untuk sisa adonannya kita tuangkan 150 ml adonan ke dalam wadah kecil. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut, kita buat adonan yang putih. Masukkan 125 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, sejumput garam, tambahkan setengah sendok teh pewarna putih makanan, lalu kita aduk semua bahan kering ini, lalu masukkan 325 ml santan, kalau sudah tercampur rata, ini adonannya akan saya saring terlebih dahulu. Sama seperti tadi, ini adonannya sebanyak 500 ml ya teman-teman. Nah, ini kita tuang adonan yang putih sebanyak 350 ml ke dalam wadah yang besar. Untuk sisanya, kita tuang 150 ml adonan putih ke dalam wadah yang kecil. Selanjutnya, siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan dan kita panaskan terlebih dahulu loyangnya. Oke, kalau loyangnya sudah panas, kita tuang sebanyak 1 sendok sayur adonan putih yang di dalam wadah yang besar. Dan kemudian kita kukus selama 4 menit untuk perlapisnya. Setelah 4 menit, kita lapisi lagi dengan adonan yang warna putih di dalam wadah yang besar. Dan ini kita lapis sebanyak 4 lapis ya teman-teman. Nah, ini untuk adonan yang terakhir. Setelah 4 menit, kita tuang adonan yang warna pandannya di dalam wadah yang besar. Kita tuang sebanyak 1 sendok sayur. Sebelum dilapis, kita aduk dulu ya teman-teman untuk adonannya. Dan ini kita kukus lagi selama 4 menit. Nah, sama seperti adonan yang putih tadi, ini kita lapisi lagi sebanyak 4 lapis. Kemudian kita masukkan adonan putih yang di dalam wadah yang kecil. Sama seperti tadi, kita tuang sebanyak 1 sendok sayur. Untuk adonan putih di dalam wadah yang kecil, kita lapisi sebanyak 2 lapis. Nah, ini untuk lapisan putih yang terakhir ya teman-teman. Kita kukus lagi selama 4 menit. Setelah 4 menit, kita tuang adonan yang pandan di dalam wadah yang kecil. Dan ini kita lapisi sebanyak 2 lapis juga. Oke, ini yang lapis pandan yang terakhir, kita kukus selama 30 menit ya teman-teman, untuk memastikan kuenya benar-benar matang ya.
Oke, setelah 30 menit kita buka tutup kukusan. Ini kuenya sudah matang, biarkan hingga dingin dulu ya teman-teman. Nah, setelah dingin kita bantu sisir pinggirannya. Kalau sudah, kita keluarkan dari loyang. Ini mengeluarkannya mudah sekali ya teman-teman. Oke, ini saya balik terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, kue lapis pandannya sudah jadi. Masya Allah, ini cantik banget ya warnanya. Nah, kemudian di sini akan saya potong-potong. Untuk besar kecil potongannya sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kue lapis pandannya sudah jadi. Ini warnanya menarik sekali ya, cantik banget. Untuk teksturnya ini lembut, lentur, dan kenyal. Tuh teman-teman bisa dilihat ya, kuenya lembut banget. Ini kuenya enak banget teman-teman, manis, kenyal, lembut. Kue ini cocok banget buat kita jadikan ide jualan atau sungguhan acara-acara gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat mencoba.